Kantor wilayah Kemenkumham Jambi berencana nak memberikan remisi Natal. Ia merupakan remisi khusus pada Natal tahun niko untuk umat Nasrani. Untuk jumlah remisi yang bakal diberikan, pihak Kemenkumham Jambi sedang memproses narapidana yang nak diberikan remisi. Dikatakan Kepala Divisi Pemasyarakatan Sukanto, masih belum adoe keputusan penetapan siapa be yang berhak mendapat remisi Natal tersebut karena ditakutkan napi calon penerima melanggar kriteria. Salah sekoe masalah kedisiplinan atau perbuatan pidana lagi. Untuk itu jumlah penerima remisi Natal baru bisa dipastikan pada tanggal 25 Desember 2015. Dalam pasal 14 jelaskan bahwa remisi adalah hak narapidana. Remisi bulan Desember ini adalah remisi khusus Natal bagi mereka yang beragama Nasrani. Nah, untuk jumlahnya ini dalam proses, nanti pas hari hanya 25 Desember baru kita tahu berapa jumlah narapidana yang oleh haknya. Bahtiar AB, Jambi TV.